Terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi Anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe, dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan, dan segalanya ada dalam channel ini. Halo, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada hmetro.com.my. Daulat Tuanku Agong berkenan sempurna pemasyuran Bandaraya Kuantan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahshah berkenan mencamar reli menyempurnakan Majlis Pemasyuran Bandaraya Kuantan pada ahad ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, turut berangkat pada majlis itu ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimuna Iskandaria dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Selain itu, turut dijadualkan menghadiri majlis bersejarah itu ialah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin. Majlis pemasyuran ini akan diadakan susulan kelulusan diberi oleh Kerajaan Persekutuan menerusi mesyuarat Kabinet pada 8 Mei 2019 dan pemilihan tarikh 21 Februari dibuat setelah beberapa kali ia ditunda ekoran pelbagai faktor termasuk situasi pandemik COVID-19. Majlis pemasyuran akan dilaksanakan menurut SOP yang ketat demi membendung wabak COVID-19. Oleh itu, jumlah jemputan dihadkan bagi memastikan pelaksanaan aspek penjarakan fizikal, katanya menerusi kenyataan di sini hari ini. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Bye-bye. Rakyat mau makan pun susahlah, tulis aktivis politik Jamzuri Ardani menerusi Facebook beliau ketika mengulas pengumuman pemilik tayar Silverstone di Taiping Toyo Corporation yang mengumumkan kilang itu akan tutup mulai Jun ini. Arak dan dengan tayar pun tak boleh beza. Orang suruh tutup kilang arak, dia pergi tutup kilang tayar, tulis Jamzuri lagi yang kesal dengan apa yang berlaku. Jamzuri seterusnya menyindir PAS apabila menulis, saya percaya ini mesti berita tahun 2019. Malaysia kini sengaja lambat siarkan untuk burukkan kerajaan Bani Lebai. Beliau mengulas berita Malaysia kini pada 16 Februari yang bertajuk Kedai Nombor Ekor Dibuka Kembali. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Bye-bye.